pengusaha air minum dalam kemasan KG Akila Kaharulinggau yang juga ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB bersama dengan karyawannya membagikan masker dan vitamin kepada pengguna jalan. Ribuan lembar masker dan vitamin dibagikan kepada para pengguna jalan yang melintas di Jalan Poros Karisa, tepatnya di samping SPBU Pamengkang Bulo-Bulo atau di depan kantor CV Akila Selasa pagi, 14 April 2020. Owner air minum dalam kemasan KG Akila mengatakan, pembagian masker dan vitamin kepada pengguna jalan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 di daerah ini. Adalah wujudnya kami selaku inisiator PKB dan sekaligus sebagai owner daripada KG Akila ini memberikan partisipasi untuk kami bergabung untuk masyarakat memberikan sedikit alat-alatnya ke masker dan ke kami. Tujuannya adalah kita peduli dengan apa yang sekarang dialami oleh negara kita. Ada berapa masker Pak yang dibagi? Kurang lebih 1.000. Alhamdulillah hari ini kita bagi dan sisanya akan kami bagikan langsung di warga-warga di kampung kami. Setiap pengendara yang melintas di Jalan Poros Karisa di depan kantor CV Akila mendapatkan pembagian masker dan vitamin secara gratis. Pembagian masker dan vitamin kepada pengguna jalan ini mendapat pengawalan dari Satuan Lalu Lintas Polres Jeneponto. Dari Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Listing Berita melaporkan.